Ya, akhirnya nyampe juga. Penasaran kan? Seperti video aku yang kemarin, aku kan udah janji ke kalian mau ngasih tahu untuk dua shade warna bestseller yang menurut aku. Sini aku tuh punya dua warna lagi. Yang satu itu 202 dan yang satu lagi tuh 245. Yuk kita langsung swatch aja warnanya. Yang pertama ini aku mau swatch yang 202 Maple Mocha. Ini tuh warnanya agak kecoklat-coklatan gitu. Yuk kita langsung swatch aja. Nah, seperti yang kemarin aku bilang, di sini tuh dia ada tulisan L'Oreal ya. Kalau kayak kemarin kalian belum jelas lihatnya nih. Ini kalian bisa lihat. Ya, ini dia shade yang satunya lagi, yang 245, yang Sleek Dominance. Yuk langsung aja kita swatch warnanya. Swatchnya aku mau jelasin satu-satu. Kalau untuk yang merah ini sih bagus banget kalau kalian pakai kayak ke acara malam gitu, ke pesta-pesta atau ke acara-acara penting gitu. Ini bagus banget sih. Kalau untuk yang Maple Mocha tadi, ini tuh warnanya agak kecoklatan gitu, bisa kalian pakai daily. Tapi jujur aku suka banget sih sama warna ini ya, karena emang nyatu gitu sama bibir aku. Kalau yang untuk nomor 288 sama 242 ini bisa banget kalian ombre karena warnanya itu juga nude gitu. Jadi kalian bisa pakai basicnya dengan warna ini, terus kalian ombre dengan lip tint merah atau lipstick merah lainnya. Kalau untuk disuruh milih 4 warna ini, yang paling aku suka itu yang Maple Mocha. Karena ini aslinya warnanya cantik banget. Kalian bisa pakai dengan make up apapun itu. Jadi ini warnanya masuk banget. Terus aku juga mau ngasih tahu ke kalian, kalau kalian suka sama shade-shade yang shimmer gitu, si L'Oreal ini punya shade shimmer, tapi di sini aku nggak beli shade shimmernya. Kalau yang shade shimmernya itu, kalau nggak salah nomor yang 203, itu warnanya agak nude dan ada shimmernya gitu. Nah, itu dia 4 warna bestseller dari L'Oreal Color Rich Matte. Kalian udah ada yang coba? Kalau kalian suka yang mana? Oh iya, kalau kalian ada saran untuk produk apa yang mau aku review berikutnya, jangan lupa tulis di komentar di bawah ini ya. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena satu subscribe kalian itu ngebantu banget buat berkembangnya channel ini. Terima kasih.